Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan Liza Deavina Channel. Hari ini saya mau berbagi resep steam daging ayam water chestnut Chinese food Hong Kong style, simple dan gampang banget. Ayo teman-teman, kita simak videonya. Kita siapkan bahannya, water chestnut atau madai. Bentuknya seperti ini ya teman-teman. Water chestnutnya kita kupas satu per satu sampai bersih. Di sini saya menggunakan 14 biji water chestnut atau bisa juga lebih ya teman-teman, sesuai selera kita. Water chestnut yang sudah kita kupas bentuknya seperti ini. Kita siapkan pula daging ayam. Di sini saya menggunakan daging ayam di bagian paha atau bisa juga sesuai selera kita. Daging ayam yang sudah kita cuci bersih dipotong kecil-kecil seperti ini. Lakukan sedikit demi sedikit sampai daging ayamnya habis. Daging ayam yang dipotong kecil-kecil ini bertujuan bila di blender akan cepat halus ya teman-teman. Water chestnut yang sudah kita kupas bersih dan dicuci bersih dipotong sedang seperti ini. Setelah dipotong sedang, kemudian dicincang kasar atau sesuai selera kita. Water chestnut ini rasanya manis seger ya teman-teman. Bisa juga untuk mencegah panas dalam. Daging ayam yang sudah kita potong kecil-kecil dimasukkan ke dalam blender, kemudian dihaluskan sesuai selera kita. Setelah semua bahan sudah siap, daging ayam yang sudah kita blender, kita taruh ke mangkok besar. Bumbui 1 sendok teh tepung maizena, 1 sendok teh kaldu ayam, 2 sendok makan kecap asin, 1 sendok makan minyak wijen. Aduk sampai merata supaya bumbunya tercampur. Setelah bumbunya tercampur rata, tambahkan water chestnut yang sudah kita cincang kasar. Aduk-aduk lagi supaya tercampur dengan water chestnut. Kemudian diamkan selama 10 menit. Daging ayam dan water chestnut yang sudah kita bumbui dan dimarinasi, kemudian kita pindahkan ke dalam piring atau sesuai selera kita. Siapkan air mendidih secukupnya.
Masukkan daging ayam yang sudah kita bumbui. Kemudian steam selama 15 menit atau sampai matang. Setelah di steam selama 15 menit, bentuknya seperti ini ya teman-teman. Steam daging ayam water chestnut atau malai, Chinese food Hong Kong style, simple dan gampang banget. Enak, seger dan gurih, sudah siap untuk disajikan. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.